Assalamualaikum geng. Hari ini ada biji motorasi. Okey, hari ni tak ada nak buat spek lah. Okey, aku nak custom brake. Custom brake disc. Okey, brake Y yang dia dapat satu set yang Y punya, so nak masuk dekat sini lah. So, sekarang ni dia dah pakai arm Y 15. So sekarang yang masalah sekarang ni adalah bahagian master pump. Kita nak letak master pump tu. Okey, nanti aku custom bracket untuk pasang master pump lah. Master pump ni. Ini Y punya original. Okey, ni dia punya bracket dia. Bracket dia aku dah potong kat sini. Aku dah potong dah. Sebab kita nak sambung besi kat sini untuk ikat di bahagian bawah lah. So tak ada welding dekat body lah. Aku tak welding dekat body lah. Aku kira kita ikat dekat skru exhaust. Macam yang kalau LC dia ada yang PMP punya. So yang PMP apa bracket yang PMP. Jadi kita pun cuba buat hak tu juga. So aku ada besi-besi sikit. Kita boleh welding, kita boleh letak situ lah. So kalau nak buka, nak pasang pun tak ada masalah. Kita tengok barang dia dulu geng. Barang dia, okey. Aku dah baru potong saja ni. Dia ada sambungan yang nampak ni. Dan pedal ni tak boleh pakai lah geng. Kita pedal yang Y. Ini ori Y juga. Tak boleh pakai geng. Tak boleh pakai. Tahu tengoklah macam mana geng. Kalau boleh kita try, tapi aku dah try, aku dah tengok tadi dia pendek sangat ni. Dia patutnya kalau AC punya dia lagi panjang sikit. Mungkin kita akan buat yang hak original ni. Asal dia ni kita akan buatlah. Kita buat untuk brake-nya. Kalau nak senang ah, kita pakai hak asal balik, cuma kita welding besi bawah ni je. Kita sambung besi kat sini. Untuk tekan dia punya brake apa master pump lah. Kan? Gitu. Kalau ni tak boleh pakai. Ini caliper Y original. Ada ni. Benda okey, tak ada masalah dah. Nanti kita pasang saja. Elok lagi geng. Oh, tengok brake pad dia tebal lagi. Yang brake pad dia tebal lagi. Kita nak buang masa, aku nak custom benda tu dulu. Aku nak custom barang-barang dulu. Kalau bila aku dah siap nanti aku akan tunjuk lah yang bracket macam mana aku buat. Okay geng. Okay geng. Ni aku dah buat mold dengan getah kotak tu. So inilah kedudukan dia. Nanti kita potong besi tu, kita buat bracket macam tu lah. Lebih kurang macam tu lah geng. Nampak macam ngam, tak sentuh mana-mana. Kira boleh-boleh lah. Jadi kita tengok dekat dengan besi pula macam mana. Kena potong mana-mana pun, kita kena potong besi. Baik geng. Aku try DIY besi. Aku DIY. Aku try potong besi dulu ikut mall tu macam mana. Tak jadi, kita potong lagi. Banyak kerja. Okay, kita cuba geng. InsyaAllah jadi. Ni besi pelik. Besi pelik ni aku baru beli besi pelik ni. Sekeping sangat-sangat tebal lah. Sesuai untuk buat bracket. Apa-apa bracket sekalipun. Mana yang nak tempah bracket. Bracket untuk GBO geng. Untuk bracket brake disc hadapan GBO. Yang macam sebelum-sebelum aku ni buat boleh geng. Boleh sekarang ni dah boleh dah geng. Aku dah ada besi ni. Besi ni tak adalah tebal dia dalam 6mm. So tak ada masalah geng. Keras gila ni besi pelik ni. Yang mana nak boleh PM aku geng, boleh PM aku. Kan. Okey, so aku nak potong. Okey, ni aku dah ukur size. So kita potong straight saja dan kita akan tebuk lubang untuk skru. Atas ni kita akan welding dekat dengan bracket tadi lah. Kan. Okey, kita potong. Sini aku ada buat potong ni. Aku potong separuh ni. Dan tepinya aku buat sengit untuk senang kita lipat. Lepas tu kita lipat
Berarti itu welding. Nah, kalau kita tak potong macam tu, mana mau pergi nak lipat, geng. So kita kena potong dulu separuh, lepas tu kita ketuk bagi dia berlipat lah. Gitu. Okey, aku nak ketuk, kau tengok macam ni. Aku dah ketuk dah. Cantik kan? Gitu. Kita ketuk, lepas tu kat sini kita welding lah. Top, kita welding situ. So ada satu lagi kita akan lipat untuk naik ke atas. Kemungkinan dekat sini lah untuk lipat dia, bagi dia straight lah. Dia straight gitu. Okay. Aku nak tengok dulu, aku nak ambil ukuran dulu baru kita potong. Aku dah potong. Aku dah potong tu. Okay, lagi sikit lah. Dia nak kedudukan dia macam tu, dia dah nak lagi straight lah. Dia nak lagi sampai sini lah. Dia nak 90 darjah tu. So kita kena ketuk lagi. Kalau tak rapat lagi, kita kena buang lagi bahagian ni. Macam kita buang sengit lah. Kita buang sengit lah macam tu. Kita try ketuk dulu, dia pergi banyak mana. Okay geng. Aku dah siap. Welding. Aku dah welding lah. Welding aku tak cantik geng. Jangan gelak eh. Aku tak pandai nak welding. Aku tak biasa pakai. So kita cubalah. Tak ada masalah. Ini kat belakang je. Ini kat depan. Kat depan tak nampak lah. Okay, sini kita cat sikit. Kita spray hitam sikit. Agak nampak cantik. Biarlah tak cantik pun, janji elok. Yang penting elok geng. Dah keras dah dia. Macam ni lah geng, aku buat sengit sikit. Dia punya bracket ni, nak bagi master pump duduk macam ni. Cantik lah sikit. Kan, dia punya tekanan pun lagi bagus lah. Gitu geng. Takpelah buruk geng. Aku tak berapa pandai nak welding. Tengah belajar. Janji, benda ni jadi. Tahan. Okay, beres. Aku nak tebuk lubang untuk pasang kat motor lah. Kita tengok macam mana. Yeah, aku dah naik undercoat ni. Nanti kita cat hitam lah. Elok lah tu. Bila dah naik cat, nampak elok lah. Tunggu dia kering, sat. Lepas tu kita bagi naik undercoat. Okay, sebelum tu aku akan pasang rim lah. Aku akan pasang rim. Ring 125. Engkai tu, engkau 3 batang. Akan masuk kat sini. Untuk set up caliper. So aku nak pasang benda ni dulu. Kita tunggu benda tu kering. Kita boleh set up benda tu. Okay, yang belakang senang. Sebab dia PMP saja. Bracket semua tak ada masalah lah. Sebab ni pun dah arm Y kan. So kita boleh masuk terus je. Jom kita pasang. Tu dia geng. Dah baik kejadiannya. Lawa tu. Cun Cina. Boleh pasang. Sekejap lagi kita pasang. Kita pasang. Nanti tunggu kering sat. Lepas kita pasang. Lawa kan, lawa. Tadi nampak buruk bila naik colour cantik. Geng. Oi, mantap lah kedudukan dia geng. Cantik. Nampak tu. Lawa. Smart. Kedudukan dia cantik, ruang pun banyak, ngam. Tak ada sangkut mana-mana dengan absorber, dengan apa arm semua tak ada sangkut lah. Sangat-sangat berpuas hati lah. Okay, so kita akan buat break dia punya apa yang panggil ni? Pedal lah, pedal dia. Kita akan buat sini, kita corner gini. Banyak corner lah sikit. Ada corner macam tu. Kita try buat yang tu guys. Okay, ni pedal dia. Pedal dia akan duduk macam ni lah. Gitu. Yang ni angkat sikit. Gitu kan. So kita welding kat situ lah. Kita welding, kita matikan dia. Rasa macam ngam lah ni geng. Aku rasa insyaAllah lah. Harap-harap menjadi benda ni kan. Gitu. Okay geng. Aku nak welding dulu. Nanti bila dah siap aku tunjuk kat korang. Bye. Hey geng. Alhamdulillah. Sudah settle dah geng.
Sudah settle dah, geng. Macam inilah kejadian dia, geng. Okey lah tu. Kan dah lawa sangat dah tu. Okey, kalau sini macam tak cukup lagi, kita akan potong lagi lah. Kita potong lagi bagi dia lengkuk lagi, sebab dia takut dia sangkut kat sini, geng. Gitu. Sini kita tebuk lubang nanti lah. Sebab hari ni pun dah malam, kedai pun dah nak tutup. Aku dah tumpang dah member kan. So tak elok lah kan, tak sedap lah. Dia tak ada, aku duduk buat kerja kat sini. Okay, aku nak pasang-pasang tayar dulu semua. Aku nak balik dulu. Nanti aku akan sambung kat rumah untuk tebuk lubang dan kita bleeding lah. Yang belakang tak ada masalah, tak pening kepala dah. Itu je. Okay, geng. Baik, kita sambung lagi untuk bleeding nanti. Yang lain tak ada masalah lah, geng. Biar buruk lah, geng, nak macam mana, geng. Aku pun tak pandai welding. Aku tak pandai welding, geng. Janganlah kecam aku tak pandai welding. Mengkerutu sikit. Ni aku nak try gosok sekejap, geng. Try gosok bagi licin sikit. Kita sambung pemasangan. Okay, aku sekarang ni aku tengah nak masukkan caliper. Okay, caliper tak boleh masuk macam tu sebabnya. Hanya aku tunjuk sebab. Okay, sub dia sub kecil. Sub kecil, Y dia besar. Okay, so untuk LC, untuk LC dia punya bearing apa semua yang kecil. Boleh je nak pakai yang apa special bearing. Tapi bush yang bahagian dalam tu semua kita kena tukar lah, jadi banyak model. So nak senang, kita tukar dia punya sub sahaja. Dan untuk caliper. Untuk caliper ni, geng, dia bush dia besar. Lubang ni besar kan. Jadi kita kena, dia tak ngam dengan sharp tu. Dia tak ngam dengan sharp tu. Sekarang ni kita kena masukkan bush ni. Bush ni daripada absorber apa aku tak ingat lah. Bush ni ngam lah. Lubang ni dengan sharp tadi ngam. Dan sini aku kena potting lah sikit bagi dia masuk. Sikit je, jangan tak banyak pun. Buang sikit je, nak press dia masuk dalam tu lah. Bila dah masuk dalam tu, dia tak adalah bergerak kan. So mana yang nak pakai caliper Y, memang kena custom bush ni lah. Bush ni ngam-ngam, sama tebal dengan bracket ni, kan. Sama tebal, nampak. Cantik je, macam dah tahu je kan. Tapi tak ada masalah, kita potting dulu bagi dia masuk ngam-ngam. Lepas tu kita boleh pasang je lah. Aku nak sambung kerja dulu, nak potting bagi lubang ni masuk elok. Baik. Alhamdulillah, belakang ni cantik, geng. Cantik, geng. Puas hati. Okey, dalam ni ada satu bush, ada satu washer sahaja. Washer saja nampak. Okey. So tayar center sama dengan eco. Line eco ni sama dengan line ni. Dah. Cantik dah tu. Okey. Untuk pedal, okey, aku pedal aku dah gosok bagi licin, cantik dah tu. So bahagian sini pakai cat hitam. Kalau owner dah boring pakai disc brake, dia boleh buang yang ni lah, potong je tu, dia boleh pakai hak original balik. So kita tak usik lah hak original dia ni, kan. Kalau tak nak pakai brake disc, potong saja. Okay, master pump dah cantik kat situ, dah cantik gila kat situ lah. Okay, jadi kalau kita masuk pun benda ni sound situ. Tu dia, geng. Nampak? Cantik, ngam-ngam. Okay, aku nak pasang dulu. Nanti korang tengoklah macam mana hasil dia, kan? Setakat tu saja video untuk ni. Untuk sambungan dia, aku minta maaf banyak. Setakat tu saja video. Video yang sambungan dia yang dah siap, yang aku dah bleeding semua tu, rosak, geng. Ada masalah teknikal. Jadi jadi apa yang aku dah tunjuk situ, jadi korang dah faham lah. Apa dia punya bracket, macam mana nak buat bracket, apa semua setup dia. So aku dah video yang ni pun aku rasa dah complete lah, untuk korang faham dan korang boleh cuba buat kat motor sendiri lah. Okay, kan? Terima kasih banyak. Okay, assalamualaikum. Bye-bye.